Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi di pagi menjelang siang ini. Tak lupa salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khusus di kajian pagi menjelang siang ini, biasa kita mengkaji kitab Al-Kabair atau Minhajul Muslim. Maka karena juga sepekan ke depan kita akan menghadapi Ramadan, tentunya pembahasan di hari ini kita akan fokuskan seputar Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan kepada kita umat Islam sebagai bulan yang sangat istimewa. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala, yakhluku ma yasha'u wa yakhtar, terkadang menciptakan makhluk-makhluknya kemudian memilihkan makhluknya lebih utama dibandingkan sebagian yang lainnya. Apabila kita cerita hari, maka yaumul jum'ah adalah hari terbaik. Apabila cerita para malaikat, maka Jibrillah malaikat terbaik. Apabila cerita para nabi, maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terbaik. Dan apabila kita cerita tentang bulan, maka Ramadanlah bulan terbaik. Makanya Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan ini? Apa rahasianya? Inilah yang kita akan bahas di pagi menjelang siang ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadhan itu diambil dari tiga kata, Ra, Mim, dan Dhad, artinya pembakaran. Karena Ramadhan itu membakar dosa, dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan penuh dengan keyakinan akan perintahnya, iman, dan juga mengharap akan pahalanya, maka Allah akan ampun dosa-dosanya. Dan barang siapa yang salat tarawih di malam hari bulan Ramadan penuh dengan iman dan mengharap pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya.
Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan iman dan mengharap pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya. Berdasarkan tiga riwayat ini, bahwa Ramadan itu disebut Ramadan karena yarmadzunub, bisa membakar dosa. Karena Ramadan itu siang harinya adalah siang hari ampunan, dan malam harinya juga malam hari ampunan. Dengan siang kita bisa berpuasa, dan puasa itu menyebabkan ampunan Allah. Dengan malam kita bisa salat tarawih, salat malam. Dan dengan salat tarawih dan dengan salat malam itu penyebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat rugi dan binasa orang yang Allah berikan kesempatan masuk di bulan Ramadan, harusnya dosa-dosanya diampuni dan dibakar. Rupanya keluar Ramadan tidak ada satupun dosa yang diampuni dan dibakar. Maka orang seperti ini orang yang paling celaka. Dan itu berdasarkan hadis Nabi. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian Rasul mengucapkan amin 3 kali, kemudian berkhutbah, kemudian turun dari khutbah, kemudian sahabat bertanya, ala ma amanta ya Rasulullah, Rasul kau tadi aminkan apa, kami tidak mendengar doamu. Maka Rasul mengatakan, atania Jibril, oh tadi Jibril datang kepada aku meminta doa-doanya supaya aku aminkan, makanya aku aminkan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasul dan disaksikan para sahabat itu, raghima anfu rajulin adraka ramadan thumma kharaja falam yughfar min dhunubi. Celaka dan binasa, hancur dan binasa orang yang diberikan kesempatan masuk di bulan Ramadan kemudian keluar dari Ramadan satu dosa pun tidak diampuni. Celaka dan binasa, kata Nabi. Maka Rasul pun mengaminkan doa Jibril ini. Makanya karena Ramadan itu kesempatan menggugurkan dosa, menggempur dosa, maka kapan lagi kita mendapatkan ampunan sehebat bulan Ramadan ini? Bahkan lebih hebat daripada itu, kalau Ramadan tahun kemarin kita bisa memakmurkan dengan baik, kemudian Ramadan tahun ini juga kita bisa memakmurkan dengan baik, kata Nabi, Ar-Ramadhanu ila Ramadhani mukaffiratun bainahuma. Ramadan ke Ramadan berikutnya itu penggugur dosa. Itulah istimewanya Ramadan. Dari namanya saja sudah kita pahami bahwa Ramadan itu adalah bulan penggugur dosa, bulan ampunan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala nugerahkan di bulan Ramadan ini? Di antara nikmat-nikmat Allah di bulan Ramadan adalah inzalul Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya Quran, Bu, tapi kitab-kitab langit sebelum Al-Qur'an juga turun di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrur Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia dan juga pembeda antara hak dan yang batil. Dan Allah juga mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan Allah juga mengatakan, inna anzalnahu fi lailati mubarakah, kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Jadi Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, dan Al-Quran adalah hidayah bagi kita. Kapan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan? Dari mana Al-Quran turun di bulan Ramadan? Sebagian para ulama mengatakan
dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza di langit pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza, itu tepat turun di bulan Ramadan. Bahkan ayat yang pertama kali turun, ayat pertama sampai kelima dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, itu turun di bulan Ramadan saat Rasul berada di Gua Hira. Ya, karena Quran turun di bulan Ramadan. Dan turunnya Al-Quran itu anugerah yang besar. Karena Al-Quran itu mengangkat segalanya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang bernama Abdurrahman ibnu Abzah. Tidak dikenal karena dulunya mantan budak. Tiba-tiba ketika gubernur Mekah ini safar, kemudian berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar bertanya kepada gubernur Mekah ini, "Engkau meninggalkan Mekah, siapa yang mewakilimu di sana?" Maka gubernur Mekah mengatakan, "Ibnu Abzah." Umar enggak kenal siapa Ibnu Abzah, padahal dia wakil gubernur. Sehingga Umar mengatakan, "Ibnu Abzah ini siapa? Kok aku tidak tahu?" Maka sang gubernur Mekah mengatakan, "Dia adalah dulunya mantan budakku, kemudian kumerdekakan dan kuangkat menjadi wakilku di sana." Kata Umar bin Khattab, "Ya fulan, apa tidak ada orang merdeka? Kenapa kau angkat mantan budak sebagai wakilmu?" Maka sang gubernur mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, innahu alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah wa idza qada bi adlin." Ya Amirul Mukminin, Ibnu Abzah, Abdurrahman ibn Abzah itu pakar Quran, pakar faraid, dan dia kalau memutuskan sebuah perkara diputuskan dengan keadilan, ya, karena berdasarkan keputusan Quran dan dia pakar Quran. Gimana tidak adil? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an langsung mengatakan, "Sadaqa Rasulullah, sungguh benar ucapan Nabi. Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman, terkadang ada beberapa kaum itu diangkat oleh Al-Qur'an." Ya, karena Al-Quran mengangkat segalanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril, maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi pemimpin bulan-bulan. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi pemimpin malam dalam setahun. Ketika Al-Quran turun kepada umat Islam, maka umat Islam umat terbaik yang Allah katakan, "Kuntum khaira ummah," kalian sebaik-baik umat. Begitulah Al-Quran mengangkat segalanya. Kalau seandainya Al-Quran mengangkat derajat Jibril, mengangkat derajat Nabi, mengangkat derajat bulan, mengangkat derajat malam, mengangkat derajat umat, coba bayangkan kalau seandainya Quran tertanam di hati-hati ibu, apa enggak terangkat ibu ini? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan pengetahuan beberapa tingkatan. Dan tidak ada pengetahuan yang paling mulia melebihi pengetahuan manusia terhadap Al-Quran. Inilah pemberian terindah, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di bulan Ramadan. Quran adalah nikmat Allah terbesar karena Allah turunkan di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Maka jangan sampai masuk Ramadan tidak ada satu ayat pun yang ibu baca. Jangan sampai. Jangan sampai Ramadan berlalu tidak ada satu ayat pun yang dibaca.
Karena Ramadan bulan Al-Quran. Semua para ulama apabila masuk bulan Ramadan, mereka meninggalkan hadis-hadis Nabi dan beralih kepada Quran. Bahkan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia sudah hafal Quran, tapi dia tetap mengambil mushaf Al-Quran dan membacanya di bulan Ramadan. Karena Ramadan bulan Al-Quran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu nikmat apa lagi yang Allah subhanahu wa ta'ala nugerahkan di bulan Ramadan? Kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan itu sangat dekat dengan kita dibandingkan di luar Ramadan. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ayat-ayat tentang kedekatan Allah dengan hambanya, Allah letakkan ayat itu di pertengahan ayat-ayat yang bicara tentang Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, katakan ya Muhammad, aku ini dekat, akulah yang mengabulkan setiap doa yang berdoa kepadaku. Ayat kedekatan Allah ini terselip di antara ayat sebelum dan sesudahnya bicara Ramadan. Ayat sebelumnya Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Ayat setelahnya bicara uhillat lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi orang-orang yang berpuasa di malam hari boleh berhubungan dengan suami istri. Maka tengah-tengahnya Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Seolah-olah kedekatan Allah di bulan Ramadan sangat dekat dengan hambanya. Oleh karena itulah maka Ramadan itu syahrud du'a. Bulan berdoa kita kepada Allah, karena itu mustajab. Bulan mustajab doa. Ramadan itu bulan mustajab doa. Maka banyak-banyaklah berdoa di bulan Ramadan. Karena kedekatan Allah dengan kita dekat sekali. Terutama di waktu-waktu mustajab. Seperti mamanya kalau turun hujan. Ketika rahmat Allah turun, itu terjadi di bulan Ramadan, lekas-lekas berdoa. Ataupun di hari Jumat setelah asar sebelum maghrib, itu waktu mustajab, cepat-cepat berdoa. Atau di antara dua azan dan qomat, antara azan dan qomat itu waktu mustajab, cepat-cepat berdoa. Atau saat seseorang hendak berbuka, itu waktu mustajab, cepat-cepat berdoa. Atau saat sepertiga malam akhir, waktu sahur, itu waktu mustajab, cepat-cepat berdoa. Atau waktu berkah di waktu pagi setelah subuh sebelum terbit matahari, itu waktu mustajab, segera berdoa. Itu waktu-waktu mustajab. Walaupun seluruh Ramadan dari pagi sampai ke pagi itu waktu mustajab, tapi kalau ditempatkan di waktu-waktu yang lebih mustajab lagi, maka Ramadan akan mengabulkan setiap permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama di malam hari. Di malam hari ibu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ibu dimerdekakan dari api neraka. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, lillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla laylatin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memerdekakan hamba-hambanya bu, itu setiap malam di bulan Ramadan dari api neraka. Subhanallah. Kesempatan yang indah bagi kita. Setiap malam di bulan Ramadan, Allah akan memerdekakan setiap hamba yang dikehendakinya terbebas dari api neraka. Kapan lagi? Di luar Ramadan tidak demikian. Hanya ada di bulan Ramadan Allah mencatat hamba-hambanya, di antara hamba-hamba yang dikehendakinya akan dibebaskan dari api neraka. Coba bayangkan, kalau satu hari, satu malam saja di bulan Ramadan, ibu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
Kemudian doa ibu dikabulkan, diijabah Allah. Kemudian ibu ini termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka atas kehendak Allah. Apa yang terjadi, ibu? Maka ibu selamanya tidak akan masuk neraka. Selamanya tidak akan masuk neraka. Kalau satu malam saja Allah catat ibu ini, satu di antara sekian manusia yang dibebaskan Allah dari api neraka. Maka kesempatan emas. Ramadan sudah banyak berlalu kepada ibu, terutama ibu yang usianya mungkin 30, 40, 50, 60. Otomatis Ramadan sudah berlalu bertahun-tahun kepada kita. Apakah ada dalam satu malam dari sekian Ramadan yang pernah kita lalui, Allah kabulkan doa kita, kemudian Allah bebaskan kita dari api neraka, itu sudah cukup. Makanya para ulama mengatakan, mintalah kepada Allah dengan doa, ya Allah bebaskan aku dari api neraka, bebaskan keluargaku dari api neraka, bebaskan suami dan istriku dari api neraka, bebaskan anak-anakku dan orang tuaku dari api neraka, bebaskan orang-orang yang kami cintai dari api neraka. Ah, doanya seperti itu, Bu. Allahumma atik riqabana minan nar. Ya Allah bebaskan kami dari api neraka. Kapan itu? Lakukan di tiga waktu. Baca doa ini, lakukan di tiga waktu. Yang pertama menjelang berbuka. Menjelang berbuka, Bu, maka 5 menit jadilah, Ibu. 5 menit, Ibu bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berbuka. Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, ya Allah ampuni aku, pasanganku, orang tuaku, anak-anakku dari api neraka. 5 menit kan tidak lama sebelum berbuka. Kemudian yang kedua, lakukan sepertiga malam. Lakukan di sepertiga malam akhir. Karena setiap bulan Ramadan pasti sepertiga malam akhir ibu bangun, enggak mungkin enggak bangun. Kalau ibu enggak bangun direpeti suami itu biasanya. Kok enggak sahur? Iya, saya ketiduran. Mesti direpeti. Karena Ramadan sepertiga malam akhir ibu bangun harus masak kan untuk sahur kan. Lah saat masak itu kan, setelah masak, cobalah sebelum ibu makan sahur atau setelah makan sahur ada kesempatan berdoa, angkat lagi tangan tinggi-tinggi dan katakan, ya Allah bebaskan kami dari api neraka. Kemudian di ujung malam ketika selepas sholat subuh, lakukan lagi. Selepas sholat subuh itu waktu berkah. Lakukan, ya Allah bebaskan aku dari api neraka. 3 kali ibu minta kepada Allah. Kalau Allah terus kalau ibu terus meminta seperti itu kepada Allah, tak mungkin Allah Subhanahu wa taala diketuk terus kemudian tidak mengijabah. Setiap malam ibu minta seperti itu. Ya mudah-mudahan kita kan hanya berharap. Entah malam keberapa di bulan Ramadan ini, Allah kabulkan doa kita. Karena ini mumpung bulan mustajab doa, itu maksudnya, Bu, ya. Karena ini nikmat Allah, ya. Ramadan ini bukan hanya bulan Quran tapi juga bulan mustajab doa. Kemudian juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, Bu, adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hati kita. Nikmat yang Allah berikan kepada hati kita lebih besar di bulan Ramadan dibandingkan nikmat yang diberikan kepada badan kita. Makanya apabila ibu membahas tentang ayat-ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada sebelum kalian. Sebelum kalian maksudnya semua para nabi memerintahkan umatnya berpuasa. Nuh mengatakan kepada umatnya berpuasa. Ibrahim memerintahkan umatnya berpuasa. Nabi Saleh memerintahkan umatnya berpuasa. Nabi Syuaib memerintahkan umatnya berpuasa. Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seluruh para nabi, mereka memerintahkan umatnya berpuasa.
diwajibkan kepada kalian berpuasa, sebagaimana juga puasa sudah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan letak takwa itu di mana? Letak takwa itu bukan di lisan. Letak takwa itu bukan di pakaian, ada baju takwa, bukan. Letak takwa itu di hati, karena Rasul yang mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, sambil mengisyaratkan ke dadanya. Artinya Allah memberikan karunia nikmat hati di bulan Ramadan itu lebih besar dibandingkan nikmat badan. Dan nikmat hati berupa takwa itu nikmat terbesar. Karena kalau seandainya hati ibu itu dipenuhi dengan takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorong ibu kemudian mengamalkan perintah dan menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan dan menjauhi yang diharamkan, maka ibu akan terlahir menjadi orang-orang yang baik. Akan terlahir menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Akan terlahir menjadi orang-orang yang jujur, yang disiplin, yang amanah. Dan begitu seterusnya, lahir akhlak-akhlak mulia dari ketakwaan hati itu. Karena hati itu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kal malik, seperti raja. Hati itu seperti raja, anggota badan ini bawahannya, tentaranya. Kalau sudah instruksi sang raja, pasti semua bawahannya akan mengikuti instruksinya. Kalau kata hati, "Heh mata, jangan memandang yang haram," selamanya mata tidak akan memandang yang haram. Kalau kata hati, "Heh kaki, kau jangan langkahkan ke tempat yang haram," selamanya kaki tidak mungkin melangkah ke tempat yang haram. Kalau kata hati, "Heh lisan, jangan kau gibah, jangan kau dusta, jangan kau menghina, jangan kau mencaci, jangan kau memaki, jangan kau namimah," dan lain sebagainya dari afatul lisan, selamanya lisan akan terkunci dan tidak mengucapkan kecuali yang santun. Begitu juga telinga, begitu juga tangan, begitu juga anggota badan. Karena hati itu menentukan kebaikan badan. Kata Nabi, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu." Kalau dia baik, maka semua badannya ikut baik. Kalau dia jahat, maka semua badannya ikut jahat. Itulah kedudukan sang raja hati. Jadi kalau seseorang itu dianugerahkan kebeningan hati, ketakwaan hati di bulan Ramadan, maka saya pastikan ibu keluar Ramadan itu, Bu, pasti ibu akan berubah tuh. Ya, karena nikmat hati di bulan Ramadan itu lebih besar dibandingkan nikmat badan. Tetapi jangan sampai kemudian kesempatan untuk membersihkan hati di bulan Ramadan disia-siakan. Karena ada dua orang yang berpuasa. Yang satu dia berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Yang satu pula bukan hanya dia menahan lapar dan dahaga, tapi juga dia mendapatkan nikmat hati berupa takwa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Rubba sa'imin laisa lahul jazaa' illal ju'i wal 'atsy." Berapa banyak orang yang berpuasa itu, Bu, dia tidak mendapatkan pahala kecuali menahan lapar dan dahaga saja. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Walaupun sah secara syar'i, tapi ibu hanya lelah letih saja, enggak dapat apa-apa kan? Percuma jadinya, enggak ada perubahan pada hidup ibu. Tetapi lakukan puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, sampai ke tingkat takwa. La'allakum tattaqun. Karena nikmat hati di bulan Ramadan jauh lebih mulia dibandingkan nikmat badan. Dan ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah tarbiyah sehingga menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana tidak bertakwa, Bu, orang yang berpuasa? Kalau coba ibu pikirkan. Makan itu mubah. Minum itu boleh. Perkara mubah dan boleh tidak boleh dilakukan karena ibu sedang berpuasa. Berhubungan suami istri itu sedekah, bahkan berpahala. Tetapi kalau ibu sedang puasa Ramadan, diharamkan, tidak boleh.
Kalau perkara mubah, perkara halal, perkara boleh saja tidak boleh dilakukan selama ibu berpuasa di bulan Ramadan, maka jauh daripada itu perkara-perkara haram tentu tidak boleh lagi dilakukan. Kalau makan dari makan yang mubah dilarang untuk dimakan, macam mana kemudian makanan itu diambil dari makanan haram? Mencuri, korupsi, merampok, merompak dan begitu seterusnya. Maka tentu lebih tidak boleh lagi. Kalau minuman yang halal saja, air putih yang mubah diminum, tidak boleh kalau sedang berpuasa. Macam mana yang ibu minum itu khamar, narkoba dan yang semacamnya, lebih haram lagi. Kalau berhubungan suami istri saja yang sah dilarang, macam mana berzina pula dia. Jadi kenapa disitulah kenapa puasa itu meningkatkan orang menjadi takwa gitu kan? Karena di situ ada tarbiyah masalahnya. Ada tarbiyah rabbaniyah. Tarbiyah yang jauh lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat di bulan Ramadan. Ni'matul qalbi, nikmat kejernihan hati menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian juga di antara nikmat bulan Ramadan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ja'akum Ramadan," apabila datang kepada kalian Ramadan, "syahrun mubarak," Ramadan itu bulan diberkahi, "faradallahu alaikum siyamahu," Allah wajibkan kepada kalian berpuasa, "fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun niran wa sufidatis syayatin fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin faman hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan berkah, bulan yang banyak kebaikan. Diwajibkan kepada kalian puasa. Di dalamnya, maksudnya di bulan Ramadan, dibuka padanya pintu-pintu sorga, ditutup padanya pintu-pintu neraka. Bahkan setan dibelenggu dan diikat sehingga tidak bisa bergerak di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada satu malam yang jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Maka barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Lihat, ini nikmat dari Allah. Kapan lagi kita bisa menikmati sorga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, ada satu malam yang jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan? Kapan lagi kalau di luar Ramadan? Tidak ada tuh. Itu adanya di bulan Ramadan. Ya. Dan apa hikmah fungsinya? Pintu-pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat. Ini apa nikmatnya bagi kita, Bu? Nikmatnya bagi kita, kita lebih terangsang untuk melakukan ibadah. Dan itu bisa kita rasakan kan, Bu ya? Ibu, ibadah di bulan Ramadan itu nampaknya lebih rajin dibandingkan di luar Ramadan. Bahkan umum manusia, bahkan bukan hanya orang yang kayak ibu suka ngaji, orang awam loh di luar yang enggak pernah ngaji saja. Itu kalau Ramadan, Bu, yang enggak sholat itu ikat tarawih itu. Bahkan itu yang enggak puasa pun dia tarawih itu. Aneh kan, Bu? Enggak puasa tapi dia tarawih. Enggak sholat wajib tapi dia tarawih itu. Enggak sholat tapi dia puasa. Coba bayangkan. Ini kan keanehan Ramadan namanya ya. Kok bisa gitu ya? Orang-orang yang jauh daripada Allah tiba-tiba mendekat kepada Allah. Tidak ada masjid yang paling ramai kecuali Ramadan. Tidak ada yang baca Quran teramai kecuali Ramadan. Tidak ada yang sedekah teramai kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada orang yang paling banyak ibadah kecuali Ramadan. Ya, karena itu efek daripada pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pula diikat. Nah, itulah efeknya kayak gitu. Ya. Sehingga manusia itu semangat untuk ibadah. Kita lihat di masjid-masjid itu, sampai ke tingkat musola, sampai ke tempat-tempat sandal, bayangkan ada orang tarawih itu ngampar tikar sama terpal, saking ramai membeludaknya manusia itu di bulan Ramadan untuk datang ke masjid. Bahkan kalau enggak ke masjid malu dia. Sampai seperti itu, luar biasa.
Orang baca Quran juga, coba kalau di hari-hari biasa habis Isya, Bu, ada ibu dengar baca Quran? Tidak ada, kecuali ada orang mati lagi yasinan. Nah, nampak tuh dengar. Tapi kalau hari-hari biasa enggak ada kemalangan, enggak pernah dengar kita baca Quran tuh. Tapi kalau setiap malam bulan Ramadan, musola ini tadarus, musola itu tadarus, masjid ini tadarus, masjid sono tadarus. Saking semangatnya, Bu, jam 1 masih tadarus, Bu. Jam 2 masih tadarus. Entah orang entah kaset datang. Tapi yang jelas bahwa saking semangatnya orang baca Quran itu, sampai ngaji Quran tengah malam, enggak peduli komplain, enggak peduli ada yang komplain dan enggak, kan. Itu menunjukkan apa? Efek daripada pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pula diikat. Efeknya kayak gitu tuh. Sampai orang sedekah saja semangatnya, semangat 45, Bu. Ibu kalau puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, coba ibu ke masjid. Ada enggak yang ngasih iftar? Enggak ada, Bu. Tapi di bulan Ramadan, hampir semua masjid itu ngasih iftar. Hampir semua masjid ada iftar. Digerakkan orang untuk bersedekah tuh. Yang bakhil saja jadi dermawan di bulan Ramadan itu ngasih iftar dia. Kenapa? Karena setan bakhilnya sudah diikat. Ya, sudah lepas tuh setan bakhilnya, sudah enggak menguasai dia lagi, makanya kembali ke fitrahnya, dia masih ingin juga pahala di bulan Ramadan itu. Subhanallah gitu ya. Sampai-sampai ya, walaupun mungkin terkadang ada yang menyelisih syar'i, ada yang tidak, kan. Sampai orang yang kemudian anak-anak muda ya ngobrol-ngobrol bangunin orang sahur gitu ya. Itu kan semangat tuh bangunin orang sahur gitu. Cuman masalahnya kadang-kadang dulu zaman saya masih kecil itu kadang-kadang sendal pula hilang. Ya. Ataupun terkadang ganggu orang gitu ya. Mungkin banguninnya pakai petasan mungkin kali kan. Jadi ada ya, okelah itu menyelisih. Enggak, sebenarnya kan tidak boleh mengganggu orang kan gitu ya. Tetapi kan dengan melihat semangatnya obrok-obrok itu membangunkan, menunjukkan apa? Semua itu bergerak kan gitu ya, bulan Ramadan itu. Luar biasa gitu ya. Dari sini menunjukkan bahwa itu efek daripada pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Orang semangat ibadah jadinya. Semua ikut terlibat di bulan Ramadan. Luar biasa. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah Ramadan. Ya. Juga ada nikmat yang luar biasa juga yang Allah subhanahu wa ta'ala nugerahkan kepada kita. Nikmat apa itu? Nikmat di mana Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pahala yang dilipat gandakan. Pahala yang dilipat gandakan. Di luar Ramadan itu sulit ibu melakukan amal yang dilipat gandakan itu. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, semua ibadah dilipat gandakan pahalanya. Contoh, Nabi SAW mengatakan, man fattara sha'iman, siapa yang memberi iftar orang yang berpuasa, falahu ajru sha'im, bagi dia pahala orang yang berpuasa. La yanqusu min ajri sha'imi syai'un, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Artinya kalau ibu nih ngasih iftar saya, kemudian saya berbuka gara-gara makan atau minum yang ibu sodorkan kepada saya sehingga saya membatalkan puasa ketika di waktu maghrib, berarti pahala saya diambil ibu tanpa mengurangi pahala saya. Itu kalau ibu bisa membatalkan orang puasa satu orang tuh, seolah-olah ibu puasa dua hari. Kalau yang ibu batalkan itu sehingga dia mau iftar dari makanan minuman ibu itu 10 orang, berarti 10 orang yang berpuasa ibu dapat. Kalau 100 orang, berarti 100 orang yang sedang berpuasa ibu dapat. Coba bayangkan, Bu. Ya. Padahal terkadang modal untuk membuat iftar itu tidak banyak. Anggaplah ibu buat es buah gitu ya. Berapalah modal es buah itu? Kemudian ibu bagi-bagikan di masjid atau dikirim ke pesantren atau ke panti asuhan. Seandainya, Bu, ibu berhasil saja
Jangan banyak-banyak, 50 orang saja minum dari minuman ibu, kemudian dia batal dengan sebab itu ketika membatalkan puasa karena sudah masuk maghrib karena minuman ibu. Wah, itu luar biasa, Bu. Seolah-olah ibu puasa itu 50 hari. Kalau orang tak biasa puasa, satu hari aja udah capek. Tapi jangan pula dipahami beda. Ibu tak puasa, ngasih orang puasa makan gitu ya, atau minum, menraktir. Kemudian ibu pikir, kan saya sudah dapat puasa dia, ya gak apa-apa lah saya gak puasa. Nah, itu lain lagi ceritanya tuh. Nah, itu pemahaman sesat itu. Ibu tetap puasa, kasih makan orang yang puasa. Jadi ibu dapat pahalanya. Jangan pula ibu tak puasa, ngasih makan orang puasa, kan sama dengan orang puasa saya, Ustaz, katanya. Itu Ustaznya Ustaz siapa itu? Ngaji di mana itu? Alirannya apa itu? Ya. Jadi bukan itu pemahamannya. Maksudnya ketika kita memberikan, membatalkan orang yang sedang berpuasa apabila sudah masuk waktu maghrib, maksudnya kita dapat pahala dia, bukan menggugurkan puasa kita. Tapi dari situ menunjukkan bahwa di bulan Ramadan itu semua amalan itu dilipat gandakan. Ibu baca Quran dilipat gandakan pahalanya. Ibu sedekah dilipat gandakan pahala sedekahnya. Ibu zikir dilipat gandakan zikirnya. Sebutkan amal kebaikan apa saja. Mau ibu lakukan di siang hari Ramadan, mau ibu lakukan di malam hari Ramadan, Allah lipat-lipat gandakan untuk pahalanya. Maka ini musim al-khairat, musim kebaikan. Maka jangan sampai berlalu setiap detik di bulan Ramadan kecuali nafas ibu itu bernilai ibadah. Ya, kalau bisa Bu, tidurnya ibu itu ibadah. Kalau bisa tidurnya ibu itu ibadah. Ya, dengan cara apa? Ya ibu umpamanya sudah berusaha puasa semaksimal mungkin dengan memperbanyak ibadah. Kemudian malam memperbanyak sholat tarawih, baca Quran semaksimal mungkin. Kemudian ibu ingin sehat badannya, segera tidur, umpamanya jam 10 cepat tidur. Dengan diniatkan saya harus bangun sepertiga malam untuk tahajud. Maka tidur ibu itu dengan niat baik setelah bangun itu jadi ibadah, Bu. Tidur saja bisa jadi ibadah. Kalau niatnya untuk ibadah gitu ya. Jadi lakukan di bulan Ramadan itu dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Karena ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bahwa di bulan Ramadan Bu ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Satu malam Lailatul Qadar ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qadar, inna angzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Yang jelas dia di bulan Ramadan. Lebih tepatnya di akhir-akhir Ramadan. Lebih tepat lagi di 10 akhir Ramadan. Lebih tepatnya lagi di tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan antara 21, 23, 25, 27, 29. Antara tanggal-tanggal inilah Lailatul Qadar. Tapi masalahnya kita tahu bahwa bulan itu kalau kita hitung dari belakang dari 30 umpamanya kan. Berarti kalau 30 tanggal ganjilnya jatuh ke 28. Lewat kan 30, 29. Itu 2. Berarti 3 harinya 28. Kalau kita balik Bu, Ramadan itu dari mulai tanggal 30 ke bawah. Maka tanggal ganjilnya di 28. Kan itu Bu ya, 26, 24, 22, 20. Itu kalau dari belakang. Tapi kalau dari depan 20, 21, 23, 25, 27, 29. Lah kalau kita sedikit berakal Bu, yang namanya Ramadan kan kita tidak tahu apakah dia 29 hari ataukah 30 hari, kan tidak tahu. Ya.
Sehingga karena kita tidak tahu tanggal ganjilnya itu berapa, karena Ramadan itu bisa-bisa jatuh di tanggal 29 selesai atau digenapkan 30, sehingga kita tidak tahu tanggal ganjil itu yang mana satu, yang 21-nya atau 22-nya, yang 25-nya atau 26-nya, yang 27-nya atau 228-nya, kan kita tidak tahu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupkan 10 malam semuanya ibu-ibu hidupkan tuh. Dan jangan terpukau dengan tanda-tanda bulan atau tanda-tanda Lailatul Qadar yang disebutkan oleh para ulama. Karena dikhawatirkan ibu itu bukan sedang mencari Lailatul Qadar, tapi sedang mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Oh, kata Ustaz, Lailatul Qadar itu ya enggak panas, ya enggak dingin. Ini tanggal 25, kok badan rasanya dingin? Iyalah, ibu lagi demam. Ya. Boleh jadi ibu tidak bisa merasakan lagi demam. Ya, bagi orang yang sehat, iya memang bisa merasakan enak gitu. Tapi bagi orang yang sakit, enggak bisa. Apalagi tambahan cahaya, dari mana kita tahu semua listrik nyala? Kecuali dipadamkan satu dunia, barulah nampak tuh ada tambahan cahaya. Maka jangan kemudian disibukkan dengan mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Udah hidupkan saja 10 malam terakhir mulai tanggal 20 sampai terakhir Ramadan. Saya yakin di 10 malam terakhir yang ibu hidupkan setiap malam, pasti ibu bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Tidak mungkin tidak, pasti ibu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kalau ibu bertepatan dengan Lailatul Qadar dan ibu sedang beribadah, berarti ibu dapat kebaikan selamanya. Contoh nih, ibu sering saya contohkan nih, ibu punya uang 100 ribu, kemudian ibu tukarlah 100 ribu itu buat pecahan 10 ribuan. Berarti kalau ibu menyumbang setiap malam 10 ribu, 10 hari kan 100 ribu tuh. Ya, pamannya ibu 10 ribu masukkan ke kotak infak, atau kasih ke fakir miskin, atau kasih ke pembangunan masjid, atau kasih ke pesantren, atau terserahlah, yang penting sedekah setiap malam. Kalau seandainya setiap malam ibu sedekah sampai akhir Ramadan, saya yakin bu, dari satu malam yang ibu sedekah dengan 10 ribu itu pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah ibu sedang bersedekah 84 tahun setiap malam 10 ribu. Coba bu, kalikan 10 ribu kali 84 tahun. Kira-kira berapa yang ibu sumbangkan tuh? Itu analogi sederhana. Ya. Ataulah ibu umpamanya setiap malam anggap baca kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cobalah ibu setiap malam jam 8 umpamanya atau jam 9. Ya, setelah tarawih atau sebelum tidurlah ibu baca kul huwallahu itu 3 kali umpamanya. Selama 10 hari itu, saya yakin bu, pasti dalam satu malam itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar ketika ibu membaca surah Al-Ikhlas itu. Kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, satu huruf baca Quran itu 10 kebaikan. Lah sekarang di dalam surah Al-Ikhlas itu berapa huruf bu? Kalikan menjadi 10 kali 84 tahun. Berapa ibu dapat pahala tuh coba? Nah, itu kan luar biasa Lailatul Qadar itu, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Kapan lagi? Ya, maka semangatlah, karena Ramadan ini adalah bulan bagi para mujahidin, orang-orang yang mau berjihad. Makanya peperangan di zaman Rasul itu kebanyakan di bulan Ramadan, dan Allah menangkan. Perang Badar di bulan Ramadan Allah menangkan, perang Fathu Mekah di bulan Ramadan Allah menangkan. Sepengetahuan saya baca sejarah bu, peperangan di zaman Rasul yang dilakukan di bulan Ramadan, sepengetahuan saya, itu tidak ada yang dikalahkan. Kenapa? Ya karena siangnya mereka berpuasa, malamnya mereka sholat tarawih, dan mereka pun niat untuk menyerang musuh. Sehingga sebab-sebab kemenangan itu ada. Karena puasa itu bisa melawan syahwat, sholat malam itu bisa melawan syubhat. Syahwat itu dari hawa nafsu, syubhat itu dari setan.
Berarti puasa di siang hari bisa melawan hawa nafsu, solat malam dengan baca Quran di malam hari bisa melawan syaitan, maka secara otomatis melawan orang kafir bisa dikalahkan. Ya. Maka saya katakan, Bu, puncak daripada hawa nafsu itu kan berapa, Bu? Empat, kata Imam Ibnul Qayyim itu. Itu puncak hawa nafsu. Puncak syahwat. Satu, banyak ngomong. Dua, banyak makan. Tiga, banyak tidur. Empat, banyak main. Jalan sana, jalan sini. Orang yang berpuasa, Bu, empat-empatnya Ibu bisa kalahkan. Banyak ngomong. Orang puasa tidak maulah ngomong banyak-banyak, Bu. Haus. Nanti minum pula kan, itu batal puasanya. Jarang kita lihat ada orang puasa itu nyerocos saja, jarang, Bu. Tapi coba Ibu enggak puasa, ngobrol berdua itu di teras masjid sampai sore, asal ada aqua gelas saja kan, Bu. Jadi itu ngobrol tuh. Karena enggak puasa, kayak saya ini ceramah begini, Bu. Kalau lebih dari 2 jam bisa haus, Bu. Harus ada di sini es degan tuh, Bu. Ya. Sehingga orang yang berpuasa itu malas ngomong. Ah, syahwat banyak ngomong bisa direda, gitu ya. Kemudian apalagi? Syahwat makan. Orang puasa enggak mungkin makan. Enggak mungkin minum. Kalau makan minum enggak puasalah dia. Kemudian apalagi? Tidur. Orang lapar itu, Bu. Puasa kan lapar. Haus, susah tidur. Ya, cuman heran Ibu ini kalau puasa kok banyak tidur pula. Karena enggak normal tidurnya. Coba kalau normal tidurnya malam, siang enggak pernah tidur. Karena orang lapar itu susah tidur. Artinya syahwat tidur Ibu bisa tekan. Termasuk juga main-main sana sini. Kalau enggak puasa kan Ibu bisa janjian di mana saja kan. Ayo kita ketemu di Pasar Tiban. Ayo ketemu di Nagoya. Ayo kita ketemu di mall ini. Ayo kita ketemu di pasar ini. Bisa saja, Bu. Kalau di luar Ramadan. Coba Ibu lagi puasa. Enggak bisa. Kita main-main yuk. Oh, enggak bisa lah. Panas. Nanti saya batal puasanya. Ah, bagus ngadem di rumah. Jadi bisalah kan main-main itu dikurangi. Empat syahwat itu bisa ditundukkan di bulan Ramadan itu dengan cara puasa. Artinya kita bisa menundukkan hawa nafsu dengan cara puasa. Kemudian di malam hari Ibu tarawih. Kemudian habis tarawih Ibu tadarus Quran. Setan bisa Ibu lawan. Karena setan itu paling enggak suka dengan bacaan Quran. Apalagi setan di bulan Ramadan pula diikat kan itu ya. Makin tidak berdaya dia. Artinya kalau musuh dalam diri sendiri sudah bisa ditaklukkan, musuh dari luar setan bisa ditaklukkan, apalagi melawan orang-orang kafir musyrik. Makanya tidak ada peperangan di bulan Ramadan kecuali dikalahkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, karena Ramadan itu bulan jihad, bukan bulan malas-malas gitu ya. Makanya bagi orang yang beriman menghadapi Ramadan itu penuh dengan kesenangan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang dalam pikirannya akhirat dan pahala, itu kalau menjelang Ramadan senang dia dan berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan aku sampai Ramadan, ya Allah berikan kesehatan aku di bulan Ramadan, ya Allah terimalah amalanku di bulan Ramadan. Sudah kebayang tuh pahalanya tuh, Bu. Nanti saya kalau masuk Ramadan, saya ingin menghatamkan sekian kali, saya ingin taraweh di masjid ini ya, karena setiap malam satu juz. Saya ingin kalau punya uang ingin beli tiket itikaf di Mekah. Itu sudah kebayang tuh pahalanya tuh. Itu kalau orang mikir pahala, Bu. Ya. Tapi ada juga orang enggak mikir pahala. Mikir setan pasar kaget, Bu. Ya. Ada orang-orang itu yang dipikirkan setan pasar kaget. Kasih cari di Tiban ada setan nanya-nanya gitu kan. Ada enggak ini setan, berapa bayar bulanannya? Oh, udah enggak dapat. Kena goyang, enggak dapat di legenda, enggak dapat di Batu Haji. Wah, udah pusing dia. Ya. Ada orang yang Ramadan itu otaknya otak duit, Bu. Ya. Duit dagang. Udah kebayang tuh. Wah, ini saya bisa dapat ini nih, jual sepatu, jual pakaian bagus, jual pokoknya baju bagus itu lebaran nanti orang itu beli. Ada orang itu pikiran bisnis aja tuh. Ya. Oke lah, ini masih mendingan nih. Dia dapat keuntungan dunia kan, Bu. Tapi ada yang lebih parah lagi, Bu. Udah akhirat enggak dapat, dunia enggak dapat, rungsek aja pikirannya itu. Aduh, Ramadan lagi, lapar lagi aku katanya. Aduh, Ramadan lagi, macam mana kerjaanku ini? Ramadan lagi, macam-macam yang dipikirkan itu, Bu. Ada orang yang susah menghadapi Ramadan, naudzubillah. Sudah enggak ada untung dunia, enggak dapat untung akhirat apalagi, rungsek aja hatinya. Maka hadapi Ramadan itu dengan bahagia. Bagi orang yang beriman,
Ramadan itu adalah bulan yang membahagiakan. Kenapa? Karena mendulang pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan tuh. Ya. Oleh karena itulah maka jadikan Ramadan itu sebagai bulan mendulang pahala. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara nikmat Allah di bulan Ramadan, jadikan Ramadan ini sebagai sumber kejayaan Islam. Jadikan Ramadan itu momentum untuk menjayakan Islam. Bagaimana caranya supaya Ramadan ini menjadikan momentum kita untuk Islam ini semakin jaya, semakin tinggi dan tidak bisa dikalahkan, ya. Karena ada perkara-perkara di bulan Ramadan itu kita disuruh menyelisih orang kafir. Dan menyelisih orang kafir itu sebab terbesar kejayaan Islam. Karena di antara sebab terbesar kelemahan Islam itu tasyabbu bil kufar. Ya, menyerupai orang kafir. Makanya Rasul mengatakan man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang tasyabbu dengan sebuah kaum maka dia termasuk kaum itu. Lalu apa hubung kait Ramadan dengan momentum kejayaan itu? Karena Nabi yang mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhiru sahur. Kata Rasul, manusia itu akan senantiasa berada di atas kebaikan. Islam ini akan senantiasa dijayakan selama orang-orang yang berpuasa itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ustaz, apa hubungan menyegerakan berbuka dengan mengakhirkan sahur dengan kejayaan Islam? Ini kan soal makan. Ya, ini kan bukan latihan perang, bukan beli persenjataan yang menguatkan. Jangan salah. Walaupun sahur itu hanya makan, buka juga makan, tapi di antara dua makan itu terkandung kejayaan Islam. Dari segi mana? Bukan makannya, tapi dari menyelisihinya. Kalau ibu buka segera, menyelisihi puasanya ahli kitab. Kalau ibu mengakhirkan sahur, juga sama menyelisihi orang-orang kafir. Dan penyelisihan terhadap orang kafir itu sebab kejayaan Islam, karena kelemahannya ketika kita tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Maka jadikan momentum Ramadan ini untuk kejayaan Islam, ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, saya kira cukup sampai di sini. Sebenarnya masih banyak karena juga waktu. Silakan sebelum saya tutup kita buka tanya jawab. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya ikut olahraga karate. Sering ada pertandingan. Pada saat pertandingan biasanya dipungut biaya pendaftaran iuran. Bagaimana hukumnya? Apa dibolehkan? Syukran. Iya. Kalau yang dimaksud iuran itu adalah untuk hadiah. Jadi hadiah itu diambil dari pendaftaran tadi, iuran-iuran tadi. Kemudian siapa yang menang dia mendapatkan kumpulan iuran tadi, maka tidak boleh. Ini judi namanya. Ya. Tapi kalau yang dimaksud hadiahnya itu sponsor dari pihak lain, bukan dari iuran peserta karate, maka boleh. Ya. Tapi kalau iuran itu untuk membeli hadiah, siapa yang kalah tidak dapat, siapa yang menang dapat, itu judi, tidak boleh. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sunnah solat tasbih? Jika ada sunnahnya, apakah solat tasbih dilakukan secara berjamaah? Solat tasbih menjadi khilaf para ulama. Ada yang melemahkan hadisnya. Ada yang menghasankan, Syekh Albani menghasankan hadisnya sehingga ada solat tasbih.
Tapi Allah alam, saya cenderung kepada yang melemahkan, karena banyak ulama melemahkan hadis tentang salat tasbih. Salah satunya Imam As-Sanani dan yang lainnya mengatakan salat tasbih itu tidak ada karena lemah hadisnya. Wallahu alam. Tapi kalau ada yang melakukan pun ya saya tidak ingkari, karena ada ulama yang mensahihkan. Salah satunya Syekh Albani menghasankan kalau enggak salah hadis tentang salat tasbih itu. Taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita sudah melaksanakan salat tarawih, bila mana kita melaksanakan salat tahajud, apakah salat witir dilakukan lagi? Tidak. Witir itu cuma satu kali saja. Karena Nabi SAW mengatakan la witran fil laili, tidak ada dua witir dalam satu malam. Dan boleh orang sudah tarawih dia tahajud, enggak ada masalah, tapi jangan mengulang witirnya. Karena kalau mengulang witir dua kali sudah enggak witir lagi, jadi genap jadinya kan. Maka sebaiknya witir ikut dengan tarawihnya, malamnya tahajudnya saja tanpa harus mengulang witirnya. Wallahu alam. Ini saja. Time sampai di sini. Belum ada manfaatnya.